tidak ada perbedaan. Saya datang di sini juga pernah dalam melaksanakan dan mengeliminasi malaria. Kita tanda tangan komitmen bersama. Tapi habis itu sudahkah kita lakukan evaluasi dan selanjutnya? Tapi itu karena pemerintah sendiri. Tapi hari ini kita sama-sama. Terima kasih juga buat PT Freeport Indonesia. Terima kasih buat USAID dan juga semua jajaran yang membantu kegiatan kita pada kesempatan ini. Dan kita berharap kumpulan kita pada kesempatan ini bukan hanya seremonial seperti ini, tapi sesudah itu kita betul-betul komitmen untuk melaksanakan masalah kesehatan bagi masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Dan tadi sudah disampaikan dalam peta oleh Kementerian Kesehatan, dan ternyata Amerika ini menjadi satu tempat yang paling tinggi di Indonesia, dan dia berdampak luas sehingga malaria ini membuat timbulnya permasalahan sosial dan juga ekonomi. Dan saya setuju, karena kita sakit malaria itu tadi Pak Renold bilang, Pak Klaus tadi sampaikan, obat saja 75 miliar setahun. Kalau malaria turun, obat berkurang juga, barang kita sudah bangun jembatan kali satu. Ini prinsip kita. Jadi banyak uang kita keluar, jangan sampai hanya untuk menangani hal-hal yang seperti begini. Silakan untuk mengangkat tangannya. Dalam hitungan ketiga kita akan menekan bersama-sama. Hitung bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.